acara musyawarah di kantor Camat Kecamatan Hulu Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, atas laporan karyawan PT Sawit Jaya HSJ melalui Ketua Radar 24jam.com Sabang Parulian Sitohang, kepada Camat Hulu Hilir Bangunan Siregar. Disinyalir pihak PT HSJ ada penggelapan mengenai pembagian Corporate Social Responsibility, CSR kepada karyawan. Acara digelar di Aula Kantor Camat Kecamatan Hulu Hilir Kabupaten Labuhan Batu, hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat siang hingga selesai, serta dihadiri oleh Camat Hulu Hilir, Bangun Siregar didampingi oleh Kapolsek Hulu Hilir, Ibtu Dr. Andes Haji Sumitro Margolang, juga dihadiri oleh Kepala Desa Sei Tampang, Asmuni serta jajarannya, Kepala Dusun 2 Sei Mambang Hilir Desa Sei Tampang, Lindung Papahan, anggota BPD Rimba Sianturi. Acara juga dihadiri oleh petugas CSR dari pihak PT HSJ Robin Tambunan serta humas PT tersebut, Burius Alexander Bomun. Acara juga dihadiri insan pers tak ketinggalan tim Palapa TV Labuhan Batu serta para undangan yang hadir. Acara dibuka Camat Hulu Hilir Bangun Siregar, masing-masing tampaknya pada pihak PT Sawit tersebut sudah seirama untuk membuat alasan yang tidak tepat. Ketua media online Radar 24jam.com Sabang Sitohang angkat bicara, mengenai laporan karyawan yang dicurangi tersebut, namun Sabang gagal dengan laporannya dan sontak Camat Hulu Hilir Bangun Siregar mematahkan semangat Sabang Sitohang. Diduga camat memihak kepada PT HSJ, sehingga apa saja yang diusulkan semua batal, padahal pihak warga yang tak dapat bantuan CSR mengharapkan suruh atas inisiatif Camat Hulu Hilir dan Humas PT Sawit Jaya itu agar berlaku adil. Ada kejanggalan Humas PT HSJ tersebut, bisa-bisanya membagikan bantuan buat oknum PNS guru mengajar di SDN nomor 20 Dusun Selat Cina Desa Tanjung Haloban yang tak layak, juga karyawan Bank BPR, Desi Torus juga dapat bantuan tersebut, sedangkan orang ini bukan penduduk desa tersebut informasi warga yang mengenalnya. Sejatinya bantuan CSR di PT atau perusahaan sederajat tidak boleh dialihkan jenis bantuannya, seharusnya bantuan itu berupa hewan ternak seperti kambing, tidak boleh diganti dengan mata uang dan yang berhak untuk membagikannya adalah pemerintah setempat, seperti kepala desa atau jajarannya bukan BPD. Perbedaan pendapat, ya. Jadi di sini nanti mungkin karena itu adalah tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan. Nah, dengan adanya ada saya buat laporan kepada Bapak Camat, Camat Hulu Hilir untuk menerangkan masalah tentang penyaluran dana CSR yang sudah diberikan oleh pimpinan PT HSJ yang memberikan adalah Bapak Humas Bangun. Masih banyak 20 juta, tapi bentuk CSR saya juga terkejut. Sepengetahuan saya, bantuan CSR ini tidak harus berupa dengan uang, tapi diberikan kepada masyarakat. Itu pun pimpinan perusahaan memberikan kepada masyarakat, bukan kepada pimpinan pemerintah setempat, tapi diberikan kepada anggota BPD sebanyak 20 juta. Sehingga anggota BPD membagikan asal bagi saja sebanyak 350 ribu, kali 41 maka jumlahnya di situ 14.350. Sisanya 5.650 saya tidak tahu entah ke mana. Justru karena itu maka saya buat surat keberatan kepada camat agar bisa diterangkan ini yang sudah tertulis di melalui dari anggota BPD Desa Semambang Hilir 2. Desa Setampang Dusun Semambang Hilir 2. Ya, kita potong aja. Kesimpulannya bagaimana, Bang? Untuk kedepannya? Ya, saya mintakan kepada Humas supaya Bapak Humas memberikan bantuan CSR berupa dengan material apapun bantuannya diberikan harus secara transparan atau harus diberikan kepada pemerintah setempat. Tim Palapa TV Labuhan Batu melaporkan.